Phil Foden terpilih sebagai pemain terbaik pada matchday keempat Liga Champions yang mempertemukan partai antara Manchester City berhadapan dengan Club Brugge. Pada laga ini, Manchester City berhasil memenangkan pertandingan dengan skor cukup meyakinkan 4-1. Gol dari Manchester City tercipta masing-masing melalui satu gol yang diciptakan oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling, serta Gabriel Jesus. Sementara itu, satu-satunya gol yang mampu diciptakan oleh Club Brugge pada malam ini tercipta melalui gol bunuh diri dari John Stones. Kemenangan besar City 4-1 atas Brugge mampu mengantarkan City sebagai pemuncak klasemen sementara Grup D matchday Liga Champions 2021. Pada partai antara Manchester City berhadapan dengan Club Brugge sendiri, Phil Foden mampu tampil impresif sepanjang laga. Selain mampu mencetakkan satu buah gol, Foden berhasil mencatatkan 4 kali tembakan serta mencatatkan akurasi umpan sebesar 85%.